Assalamualaikum. Mau terpan dulu ya. Aku udah perlu. Maaf. Serius amat lu ngapain? Iya Pak, iya ayah nang sih tah pan tokoh agama tapi ngomongnya kok itu jasan jadi contoh saya. Mau nih harus berilmu tapi tidak berakhlak itu Pak. Apa itu isinya? Pak S terpirain di goblok-goblok gue tetap seorang ulama lah gitu di oh iya di salah satu apa nggak selapa nggak viral ya tau kemarin di bapak ini mau kenal sih kali wa amat tadi isi kena lagi sarapan mau kenal sih nggak goblok goblokin pedagang ya itu kalau manusia mah nggak punya akhlak tuh manusia pintar tapi nggak punya akhlak rupanya ini yang sebelahnya juga tuh yang ngetawain kayak gituan itu mungkin dikiranya lucu menurut dia mah. Kenaon sih ama anjing bapak ieu masyaallah paling biasa kita didan aing mah. Si ama kurang informasi. Ini Gus Miftah tak lihat tuh lagi olok-olok ke pedagang kecil. Dia mungkin sampai goblok-goblok tuh yang sebelahnya juga kurang ajar tuh sampai ngetawa-ngetawain kayak apa aja. Allah, kabina-bina amat eta si Gus Miftah. Makanya sakurulah bae. Nyaho, iya, seorang tokoh ulang, masih baik, belum lah baik. Berarti ini ketinggalan info atau ya mama? Spiral, tubuh, pokoknya nah iya sih, alhamdulillah iya nah. Jadi, udah umroh iya, tukang es jadi nama aja. Itu karunya amatnya, ya Allah bapak-bapaknya dulu mah. Hebat lah diangkat derajatnya kalau orang di Mimai. Itu si Willy Salim, segala itu kadarannya apa Willy iya, Salim? Orang-orang apa orang kecil kayak gituan, janganlah selama di jalurnya aja. Apalagi itu di ini apa namanya di umumnya, kita di umum kan cuma mawa iya ya Allah kiu banyak. Sampai kagetin mana eta? Tadinya mau minta doanya katanya ke umumnya Pak Eta. Tapi lucunya ini di mana ya orang yang sebelahnya itu? Pikirannya seperti apa sampai mengetawain gitu, mengetawakan namanya Pak Kiai Mangdaran Gilelannya. Kalau saya kan ngelihat sepintas juga malah tunduk jadi sarwa ben Pak Kiai Mangdaran Guyon bae ya. Kiai juga kan kalau umumnya melekek orang mah udah keterlaluan kalau menurut saya. Karena aya nama di medsos mah orang sembarangan ngomong. Ini masaroh lah yang makan kan di ini di lala kafe. Jelasin lah ayam kira. Berilmu harusnya kan berakhlak juga kan yang namanya berilmu itu ya. Dia mah emang suka mana menurutnya emang bercanda meureun tapi kan kekituan lah namanya. Apa namanya bercanda ngarana? Bercanda sih. Sasak-sasak meureun ari ngomong. Harus namanya. Siap teh tadi emang SD jadi beureun ya. Godaan ya sih. Yang lihat udah 400 ditonton. Aduh teh ngomong-ngomong, iya ngarana teh. Bahan ya, masalah ya jam kecil ya kan. Kalau ngomongin yang lagi, masalah jengkel yang sah. Jengkel, karena kan kalau Bang S.
Laju eta di alhamdulillah sampai presiden baginya bapak presiden menyenapkan karunya kanu ianya kanu entah jelema leutik lah itu pedagang kecil atau alhamdulillah nya tina di modalan terus nepi berangkat ke umroh eta alhamdulillah si tukang es eta nya heeh bu eta nya jolok-jolok itu di masyarakat kan viral ieu mah kumaha nya kiai eta kumasi ilmu nama tinggi tapi kumaha nya eta sombong eta sombong makanya ge tadi bos darah rasang jam berenan haru jantung kan lapar baik oh berenan borongnya borong alhamdulillah itu tadi ngomongnya di tadi nya corak itu kumaya bandes jengkel kabur jengkel maya tak sudah udah komen tadinya oh makan aja lah jengkel hampur sampai atulahnya balik aing lah capek ngantar siapa aing yang hujan aing molor lah molor